Duka pasca tsunami dan banjir, kini akibat hujan lebat, tempat pembuangan akhir sampah TPAS Cilowong di Kota Serang, Banten longsor. Ya, dua wanita yang sedang beraktivitas di lokasi tewas tertimbun material longsor. Perbukitan tempat pembuangan akhir sampah Cilowong, Kota Serang, Banten longsor dan menimbun alat berat ekskavator Selasa kemarin. Saat longsor terjadi, dua wanita yang biasa mengais rezeki di TPAS Cilowong dilaporkan tertimbun. Kontur tanah di perbukitan TPAS labil akibat hujan deras yang melanda Kota Serang beberapa hari terakhir. Akibatnya pemirsa, tebing setinggi 20 meter longsor dan menimbun kedua wanita di bawahnya. Adi Mazda melaporkan untuk mencegah bertambahnya korban, polisi menutup lokasi dengan memasang polis line. Polisi menginformasikan kepada warga yang rumahnya di bawah perbukitan sampah ini agar waspadai longsor susulan.